Pemirsa, luasnya aksi unjuk rasa memprotes ketidakadilan rasial di Amerika Serikat membuat para pakar medis mengkhawatirkan naiknya jumlah kasus COVID-19. Sementara itu, jumlah kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat terus meningkat dan telah melewati angka 110.000 jiwa. Seorang anggota polisi negara bagian Virginia ditahan akibat tuduhan penyerangan. Setelah rekaman kamera di badan polisi menunjukkan, ia melakukan kekerasan pada seorang warga kulit hitam. Di Buffalo, negara bagian New York, laki-laki berusia 75 tahun kepalanya luka parah karena didorong oleh polisi. Insiden seperti ini menambah daftar panjang tindak kekerasan polisi terhadap warga Amerika. Banyak warga turun ke jalan memprotes kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial. Bahkan ada yang menuntut penghapusan anggaran kepolisian. Ahli medis cemas, masifnya unjuk rasa akan memperluas penularan pandemi COVID-19. Lots of people in close contact yelling and screaming can propel the virus, and 35% to 50% of patients with COVID can be infected and asymptomatic. There's a real concern for viral resurgence. Tapi sebagian pengunjuk rasa menyatakan siap menghadapi apapun resikonya. This problem and this epidemic is bigger than COVID-19. COVID will come and go, but our lives, once it's gone, it'll never come back. So it's important that we must stand up now and demand change. Bukti rawannya penularan COVID saat kerumunan massa terlihat pada kasus positif di negara bagian Missouri yang terlacak pada warga yang berdesakan di Danau Ozark saat liburan Memorial Day. Kasus positif juga meningkat di 18 negara bagian Amerika dan Puerto Rico. Bahkan New York sempat mengalami lonjakan 75%. Namun wali kota New York menolak lonjakan itu akibat unjuk rasa. Negara bagian ini bahkan bersiap melakukan fase kedua, pembukaan kembali berbagai kegiatan. We bent the curve, intended to flatten to get to a plateau, we bent it. And look at the rest of the country. Para pejabat dan pakar kesehatan menyarankan para peserta unjuk rasa untuk menjalani tes virus corona dalam waktu 1 atau 2 minggu. Karena meski sebagian besar adalah kaum muda yang mungkin tanpa gejala, namun bisa menularkan pada mereka yang berusia rawan ataupun lansia di rumah masing-masing. Terutama karena tingkat kematian warga berkulit hitam akibat COVID-19 lebih tinggi dibanding ras lainnya, menurut Pusat Pengendalian Penyakit Menular Amerika atau CDC. Data menunjukkan ada 92,3 kematian warga berkulit hitam setiap 100.000 penduduk. Sementara Hispanik 74,3, kulit putih 45,2, dan Asia 34,5. If you were out protesting last night, you probably need to go get a COVID test this week because there's still a pandemic in America that's killing black and brown people at higher numbers. Individuals who were involved in the peaceful protest can get tested and really know their status before they unknowingly spread it. Besarnya jumlah pengunjuk rasa juga berisiko bagi para petugas keamanan. Most worrisome for me in almost no cases were the police or National Guard wearing masks. Some of them had plastic shields, mostly over their helmets. So I had real concern for them standing next to one another in straight lines. Hingga hari Minggu, angka kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat sudah melebihi 110.000 jiwa. CDC memperkirakan jumlah korban meninggal di Amerika akan mencapai antara 118.000 hingga 143.000 jiwa pada akhir Juni. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.